Ya Allah, diperiksa.
merasa benar ya. Memangnya pada hari ini, pada siang hari ini, Pak Dusun Pinggir Sari bagi-bagi uang 10.000 untuk anak-anak yang bisa menghafalkan Pancasila. Pinggir Sari pada siang hari ini memberikan satu tema pertanian dan peternakan. Dari hasil pertanian, bapak-bapak pemirsa sekalian bisa melihat betapa hebatnya orang-orang Pinggir Sari yang bisa menanam pisang yang panjangnya 2 meter. Coba kita perlihatkan itu di depan itu. Petelannya juga 2 meter panjangnya. Itu hasil dari bumi dari warga Dusun Pinggir Sari. Dan banyak lagi benih-benih yang unggul dihasilkan oleh warga Pinggir Sari. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berminat bisa menghubungi warga Pinggir Sari, terutama di Dusun Pinggir Sari RT 12. Banyak sekali hasil bumi yang ditampilkan, yang bagus-bagus, macam-macam. Ada telang, ada kampas, ada ketela, ada juga jagung, ada juga padi yang masih ulen, masih uri, belum di sini, belum di giling. Juga ada bisa berhubungan dengan warga Pinggir Sari. Dan banyak lagi hasil pertanian yang lain. Ada kangkung, ada kenikir, ada tahu. Bisa perhubungan warga Pinggir Sari benihnya. Dan cara pengolahannya bisa berhubungan dengan warga Pinggir Sari yang hebat-hebat. Selain itu juga warga Pinggir Sari, ada yang pengusaha, ada yang usaha beton, beton Al-Amin di Dusun Pinggir Sari. Ada juga yang bunyi lagu, rotok bunyi lagu. Thank you.
dinten niki nggih gratis monggo sing ngersakne. Inilah penampilan dusun pinggirnya ada di belakang yang ingin sayur mayur gratis di rangka untuk memeriahkan.